Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan mereka di Sekjen Partai Demokrat pada 31 Agustus 2023. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketua Umum PKS Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Tengku Rifki Harsya mengatakan Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower di Menteng, Jakarta, pada Selasa malam kemarin, Rifki juga menuturkan Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies telah melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, atau AHY, sebagai baca pres pada 14 Juni 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat, disampaikan bahwa penentuan baca pres ada di tangan Anies sendiri. Namun saat ini dikatakan Demokrat bahwa penentuan baca pres yaitu Anis berpasangan dengan Caimin adalah keputusan secara sepihak oleh Surya Paloh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.